Oke, di konten kali ini gue bikin tutorial edit 2022 atau tutorial bilang 2022. Tutorial lengkap. Mulai ya guys. Oke, dia ini tank MM tapi damage-nya magic ya. Untuk emblemnya, kalian lebih baik pakai emblem tank level 40 namanya Consumptive Blast. Jadi dia memberikan damage, memberikan magic damage 7% dari total HP kita. Jadi ini enak banget lah kan. Lu bikin aja item magic 2, kalau enggak 1 itu udah sakit banget. Gak usah bikin full magic, gak enak, gak guna juga. Untuk battle spellnya, kalau lu mau jadi tank, mau jadi apapun, inspire paling cocok, kecuali hyper lu retribution. Tapi kalau misalnya lu gak mau inspire, ya lu flicker satu-satunya. Tapi lebih enak inspire, serius dah, lu pakai aja dah. Nah untuk buildnya, gua pakai build yang ini. Sebenarnya sih plating time gak guna di ultinya si ini, di ultinya edit. Kalau dia harus di mode tank dulu yang atau mode robot, baru ultinya tuh pas plating time ini pasti dia aktif. Tapi kalau mode ini gak aktif. Lanjut ke penjelasan skillnya. Oke, dimulai dari pasifnya dulu ya. Pasifnya ini bernama Overload. Jadi setiap kalian nge-skill, entah itu skill 1 atau skill 2, no, karena akan mengaktifkan Chain Lightning. Jadi tuh kayak damage-nya lu gede banget lah di sini. Terus satu pokoknya tuh minion lebih kena gede, minion atau creep lah sebutannya. Lebih gede menerima damage-nya. Nah, lanjut ke skill 1. Skill 1 ini dia kayak mukul tanah habis itu nge-airborne musuh. Dan ini nggak bisa dibatalin ya, hanya perangko dan kajah doang yang bisa ngebatalin. Nah ini skill 2 nya ini dia kayak ngelempar ke atas, nah, ke bahunya, terus ngelempar ke belakang. Nah ultimate nya ini dia berubah dari pilax menjadi edit. Nah terus pas dia lagi ulti kayak gitu tuh knockback ya, ada efek knockback nya. Nah terus pastikan belum ulti itu energinya tuh yang banyak. Wah disini ada energi ntar. Setiap kalian dihit sama minion atau creep atau apa itu pasif dari ultimate nya ya, entah itu minion, creep, hero, atau tower, itu ntar ada pasti putih-putihnya gini energinya. Nah ntar kalau misalnya kalian mau ulti, pastikan tuh energinya tuh penuh atau sedang lah minimal. Jangan pas nggak ada energi kalian ulti, ntar nggak ada damage nya terus attack rate kecil, magic life rate kecil. Jadi pastikan energi-energi di sini banyak ya. Oke, tutorial edit 2022 tadi udah, penjelasan skill edit udah, emblem edit udah, build-nya juga udah, sekarang tinggal gameplaynya doang ya. Ini kita bikin sepatu yang defense ya, physical defense, terus jungle-nya yang ungu. Level 1 ambil skill 1, oke. Sebelum 1 detik kalian skill 1 ya. Nah, itu. Nice. Fokus jungle aja kita. Kalau ada jungle-nya sedikit lama lah ya, lumayan lah. Nah, kalau habis nge-skill jangan lupa nge-hit, nge-skill nge-hit gitu-gitu aja ya. Nah kita gak usah rebutan kelompang di atas tuh, buat kelompang sih ada titik-titik, gak usah rebutan terkalah. Oke udah, main santai aja sih. Kalau masih belum level 4, kalau pakai edit tuh main santai aja guys. Gak usah maksa-maksa maju, yang ada yang bukannya menang malah kalah. Ini kita jadiin bull boss. Oh iya nih, aduh yang ada energi putih yang gue bilang tadi ya guys. Ini energi yang bawah-bawah itu tuh, mau itu jungle, hero. Nah sebelum ulti pastikan itunya penuh atau sedang ya guys, biar ada damage physical sama attack speed ada. Oke kita sabar, gue never maju kita bunuh, dia maju kita bunuh, pokoknya sabar. Kalau ini emang harus sabar. Jadi ngapain aja, free kill kah? Nice, free kill, terima kasih. Jadi kita ambil gelombangnya begitu, ngetartel santai, jebret. Oke kita ngetartel, seharusnya dapat kita. Kita ada yang jelas, enak banget kita edit plus yang jelas. Apa ntar santai, kita ayo udah main tuh, gak usah dipake ultimate nya main edit mah keren, harus apa nih. Dan kita ke bawah tuh, ikut tuh harus ikut. Nah ini sini token
siapa yang mau lawan gua? Eh, panik. Woi, Angel aja jangan asal ujit, buset. Santai. Soal itu mau ngincerlan jajah. Nah, bodoh kau. Mau ngaduit kau, sini. Sokin, nah, double kill. Waduh, balik, abis, terus meja. Oke, dia mati, titik. Dia mati, boy. Tidak. Wah, mati gua. Oke, terima kasih, Nana. Terima kasih, Angela. Nice, guys, sabar, balik. Oke. Oh, bro, Rangernya nafsu. Oke, bang, biru kita dapat ya. Kita langsung kata. Kita warin. Kita punya ulti, bos, jangan takut. Oke, dia blunder. Nice, dapat satu kill. Jalan, Nana. Santai. Nah, langsung kode kayak gini. Everybody, bos. Oke, pas sudah jadi nih, triple kill, bos. Triple kill. Terima kasih atas perhatiannya. Nih. Triple kill. Ngapain kau? Buset. Mati. Instantable. Oke. Gila, santai. Dengan langsung aja kalau kayak gini mah. Jangan takut. Siapa sini? Maju. Maju, bos. Sini, bos. Maniak. Tembok sini, maniak. Gila, maniak. Sepek. Sepek, bos. Maniak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, guys. Nggak bisa saya teksi di bawah. Nah, buat buff biru aja. Oke, setelahnya udah jadi. Thunderbird. Oh, ini ya, saat kalian tem ya. Saat kalian mode kayak gini nih, mode tank. Modenya pilar. Nah, itu pas kalian nge-assist atau nge-kill, ultimate-nya berkurang. Tapi kalau misalnya dalam mode edit yang cewek tadi, pas kalian nge-kill tuh nggak berkurang. Jadi, dibilang, ya kurang guna sih, getting time menurut gue. Cuman ya, gue lebih suka aja tapi. Ya cepat juga gua. Ya dapat, seharusnya dapat kita satu. Oke, depan Indomaret nih, bos. Double kill. Maniak. Oke, perfect combo, bos. Waduh. Baik. Nah, ini nih mati Ganger. Blunder. Nice, double kill. Triple kill, bantu nih. Waduh, nggak kena. Bantai. Macam-macam main aja, balik. Maksa kita bang biru aja. Oke, udah selesai semua, kita ke atas lagi ya guys, dapetin tower, objektif tower nih dari tadi. Oke, pada di bawah aman berarti ya. Ih, ada Lanjarot, ngapain kau? Maaf, sorry. Jebret, legendaris, gak usah pake ulti. Tadi gue pengen pake ulti, untung gagal ultinya. Kalau pake rugi, saya 3 orang. Oke. Kalau hero baru tuh masih OP, sayang banget kalau pakai ulti. Masih bisa ngebunuh kan kita. Nah, kalau tadi kalian mode tadi tuh guys, yang mode tank ini kan mode tank hilang namanya. Jadi kalian cooldown-nya berkurang. Oke. Nanti Kiras bikin ini Dog Knock Armor. Santai ini fokus tahu. Santai dapat. Oke, terima kasih Angela. Makasih atas perhatiannya. Mega kill lagi dia, ngomong buat. Santai. Lanjut, mati, lanjut. Nah, itu dia. Ini kita bah biru aja. Kita nge-turtle. Ngelor. Sorry, salah. Santai. Kita bah biru 2. Tapi nggak tahu, lihat dulu aja lah. Jangan asal war dong. Tunggu dong. Bang. Bapanen dulu gua dong. Sabar. Kalau war pada ngasal sih, udah kalau ranket mau ranket mau kasih sama aja. Kalau yang berbau-bau publik, kira kita langsung Thunderbolt ya, kita bikin ini aja tadi drop Great Now Armor. Kalau udah siap ngelot, langsung ngelot, santai aja dulu. Mati nih gini apa seharusnya. Nah, Bread. Nah, sedang gila lu. Gua enggak ultimate aja sedang.
healing skill lagi dah. Mid aja, mid nih, mid fokus. Santai-santai kita ambil dulu. Lancelot di atas ya. Rock seharusnya bisa sih kalau Lancelot di atas. Hai. Ini gak berani maju, dia gak berani maju kan lo. Beraninya emot doang. Gak ada, panik bos. Panik. Santai. Menit 12 ngelor. Nah ini nih. Langsung aja cepret. Sini, maju. Siapa yang berani. Nah, double kill. Maniak, tepek. Woi, gak ada maniak tepek nih. Oke, kita menit 12 aja tanggung ya. Kita dapat reload. Lanjut di mid. Lord telah dieliminasi. Hehe, not bad. Saya ambil buff dulu langsung shot. Lagi kuat. Jangan biarkan tim kita tanpa kita ya guys. Publik itu asal war, takutnya malah kalah ntar. Santai, kita main belakang. Nice, satu mati. Lancelot. Nah, ini dia. Jebret. Gak mati, gigi, Lancelotnya. Nice, mati. Dah, mid end. Fix mid end. Putihnya kita gunain untuk tower aja ya. Kita Thunderbolt udah jadi, langsung anti kuliran. Tadi kan kita dipecahkan, sekarang kita langsung bikin anti kuliran. Jebret, ya inilah doang. Tendang itu langsung aja kita end ya guys. Ternyata terlalu edit guys. Ya gini doang sih pake edit menurut gua. Gak ada yang susah, gak ada yang gampang. Lumayan lah kita mah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys. Oke okay. Itu menurut gua sih ini aja sih tutorial edit ya. Oke Maniak 13.011 MVP sudah jelas 13.011 dah, terima kasih ya. Next konten apa nih?